Aktivitas vulkanis Gunung Tangkuban Parahu anu pernahna dilalawak wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tapi kakiwari masih ngarandapan erupsi. Luyu kana catatan petugas haseup bodas vulkanis tepi ka 200 meter di dadasar kawah, sarta lebu vulkanik katut ruruntuk materialna ngahontal 50 tepi ka 70 meter. Nyako situ kayaan haseup vulkanis Gunung Tangkuban Parahu di lelewak wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bisa katiten anu nenggang 10 km dina wawates kota Bandung jeung Kabupaten Bandung Barat. Haseup bodas vulkanik tina dadasar kawah ratu, mumbul ka awang-awang muru ka kaleren sarta kiduleun di sabudeureun kawah, anu jangkungna 200 meter. Ari lebu vulkanis jeung reruntuk materialna ngahontal 50 tepi ka 70 meter di sabudeureun kawah. Aktivitas erupsi masih karandapan di Gunung Tangkuban Parahu. Dumasar kana panitenan petugas PVMBG, jero sabulan katompernakeun eta aktivitas erupsi Gunung Tangkuban Parahu teh mangrupa anu panglilana salila sajarah anu karekam dina alat seismograf erupsi kalon amplitudo 15 tepi ka 50 mm. Mas, itu dalam setiap erupsi ini muncul gempa atau gimana, Mas? Ya, ini kan namanya gempa tremor, erupsi gitu. Ya, tiap ini kalau erupsi mah masih terkam. Untuk abu asap sendiri mas? Masih di sekitaran kawah. Dan untuk ketinggian 200 meter? Sekitar dua, yang putih kurang lebih 200, yang kelabu kolom abunya 50-70an. Mas, apakah ada patahan-patahan lagi yang baru ditemukan atau mas? Sepertinya enggak. Tapi kayana Gunung Tangkuban Parahu masih dina status waspada level 2 kalawan radius hiji setengah kilometer dipahing di daregdeg warga. Tapi kakiwari petugas PVMBG mayang nitenan aktivitas gunung di posko PVMBG Gunung Tangkuban Parahu. Dinamprona pihak anu ngokolakeun masih nutup eta objek wisata. Samalah padagang ukur bisa ngarumpul sarta daragang di sabudeureun lawang panto asup sarta nandangan rugi balukar anu meuliti iseun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.